Oke teman-teman, ini adalah update daripada pembangunan pesantren Al-Bahjah di Kabupaten Sumedang, yaitu di Desa Cikoneng, Sulambitan. Sudah ada aula dan masjid ya. Oke, kita lihat ke bawah. Oke teman-teman, berjumpa kembali di Diandelion Channel. Di video kali ini kita lagi update proses pembangunan pesantren Al-Bahjah yang ada di Kabupaten Sumedang, yaitu di Desa Cikoneng, Sulambitan, Cikondang. Sudah berdiri sebuah masjid dan ini pembangunan untuk ruang pesantrennya. Luar biasa, sangat indah. Ini sawo-sawo udah pada ini nih. Udah pada lebat sawo nih. Sangat luas ya di sini, pemandangannya indah sekali ya teman-teman.